Dilaporkan Nikita Mirzani soal anaknya Indra Tarigan mengelak dengan ini. Pengacara Indra Tarigan membantah dirinya menghina putri Nikita Mirzani, Laura Mezzani Mawardi alias Loli. Menurut Indra menerangkan, sebelum berprofesi sebagai seorang pengacara, ia merupakan seorang guru dan penyayang anak kecil. Saya ini dulu guru sekolah minggu. Sewaktu belum jadi pengacara, saya pencinta anak-anak, sayang sama anak-anak. Saya tidak mungkin nyerang duluan, kata Indra Tarigan saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa 26 November 2019. Tuduhan menghina melalui sebuah foto di Instagram, Indra Tarigan mengaku akunnya diretas oleh orang yang tak bertanggung jawab. Bahkan orang tersebut sudah dilaporkannya ke polisi. Masalah Instagram kan saya juga laporin, yang ngehack Instagram saya sehingga tidak bisa ngapa-ngapain Instagram saya, ungkapnya. Sehingga ketika Nikita Mirzani menyebutnya memulai perselisihan, Indra Tarigan menampik tuduhan itu. Kalau masalahnya nyerang duluan, masyarakat sudah pintar, jago melihat siapa yang duluan. Saya tidak pernah nyerang dia, ujarnya. Seperti diketahui, Nikita Mirzani telah melaporkan Indra Tarigan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penghinaan terhadap putrinya, Loli. Kabarnya Indra Tarigan mengambil foto Loli dari Instagram dan ditambahkan kata-kata yang tak pantas. Itulah guys, pengakuan Indra Tarigan yang mengaku Instagramnya dibajak. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.